lagi lari, AC-nya kenapa belum dipasang? Pertama-tama terima kasih kepada pemandu acara, Ustadz dan Ustadzah. Maksudlah kesehatannya, Allah mudahkan urusannya, Allah panjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke sana. Langsung dibimbing ya. Jangan dilepas terus jangan suruh berangkat sini. Ini alhamdulillah, terima kasih karena telah kita dengarkan bersama-sama sambutan dari ketua penyelenggara Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersampaikan oleh guru kita sekaligus penyampaian intinya. Terima syukur dan terima kasih pada jamaah yang telah hadir dan mohon maaf banyak sekali kekurangan atas dukungan Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah,
wa alihi wa sahbihi wa mawala wala amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada saudari pembawa acara yang telah memberikan waktu, walaupun ini mewakili. Kemudian yang saya hormati sahibul bait atau sahibul hajah, orang tua kita, guru kita, Dr. Anda Hajah Ais Alimah selaku pimpinan Majelis Taklim Al-Mabrur, dan yang saya hormati Dr. Andes Bapak Haji Budi Pramuko MM selaku pimpinan Yayasan Ponpes Ojolali Indonesia. Mudah-mudahan seluruh kegiatan dan acaranya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya yang saya hormati guru kita bersama Almarhum Bapak Ustaz Muhammad Dahlan yang sudah nampak hadir, yang saya Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati DKM Majelis Taklim Al-Mabrur Bapak Dr. Andes Yudi Pramuko MM, tak lupa juga pimpinan Majelis Taklim kaum ibu Majelis Taklim Al-Mabrur Ibu Hajah Dr. Anda Ais Halimah, Bapak-bapak saya persilakan masuk. Tak lupa juga yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita penceramah kita yang mungkin nanti akan memberikan ilmu kepada kita, Bapak Kiai Ustaz Muhammad Dahlan. Alhamdulillah beliau kalau kesini mah pulang kampung, ke Tajur dari Jabon, dari Jabon ke Tajur, mana be? Ya, kita doakan semoga beliau sehat walafiat panjang umur, berkah dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Tak lupa juga aparatur pemerintah, Bapak RT Necang, kita doakan beliau sehat panjang umur, semoga awet tua. Tak lupa juga yang sama-sama kita hormati, Bapak Idris Sardi, anggota BPD perwakilan Kampung Tajur, semoga juga sehat walafiat panjang umur. Dan juga yang sama-sama kita hormati, para kesepuhan, para orang tua kita bersama Bapak Ustadz Endang Supriyadi, kita doakan selalu beliau istiqomah sehat walafiat. Tak lupa juga Bapak Mandor Nurdin Kadus 1, alhamdulillah hadir. Kebetulan tadi saya ajak sebelum kesini ngelawat dulu di rumah orang tuanya Ibu Lurah Ina Jabon, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan husnul khotimah. Dan juga segenap jamaah selaku ketua majlis taklim pengajian kaum ibu yang tak henti-hentinya dengan rasa semangat, rasa syukur, rasa kebersamaan bisa hadir di tempat ini yang saya tidak tata namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan bulan demi bulan, bahkan akan menjelang akhir tahun kita masih terutama nikmat silaturahim, amin, nikmat panjang umur, amin, nikmat apalagi bu, sehat, nikmat rezeki yang halal, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya serta nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Kalau tidak ada keimanan, tidak ada ketakwaan, kita tidak bisa hadir, benar. Oleh karenanya alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini, walaupun cuaca memang begitu panas, tapi kita tidak bisa membayangkan panasnya di sana di Pulau Gadung. Mudah-mudahan dengan yang sudah diperjuangkan baik oleh panitia, penyelenggara, para donatur, dan kita jamaah sekalian, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita. Amin ya boleh berbal. Ibu, saya belum dapat instruksi nih sampai berapa menit karena udah ada Pak Kiai. Pak Kiai berapa menit lagi nih Pak Kiai? 10 menit lagi. Ibu hadirin sekalian, himbauan yang pertama saya sampaikan selaku pemerintah desa adalah beberapa waktu yang lalu saya sampaikan ke grup perangkat aparatur pemerintah domisili tinggal di Pamagasari yang agar didaftarkan ke desa sejak beberapa hari yang lalu. Satu hari minimal 10 ya. Jadi nanti dikoordinir oleh ketua RT-nya, ya nanti akan koordinasi kepada pemerintah desa, 10 orang utus. Ntar kalau enggak ada nyampe, kesalahan, dengerin. Untuk mendaftarkan yang memiliki usaha kecil menengah, misalkan contoh tukang mainan gedorong, tukang bakso, gerobak atau motor, tukang sayur, dagang yang di pinggiran sekolahan, yang nempel di pojokan rumah, ataupun sebagai acuan adalah usaha kecil menengah. Daftarkan ke petugas pelayanan di desa Bapak Mariadi, Bapak Opas, untuk mendapatkan NIB. Kalau kemarin nomor induk bidang, program sertifikat, kalau sekarang nomor induk berusaha, karena kita diwajibkan untuk ikhtiar atau berusaha. Pemerintah memberikan jalan dengan mengikuti program UMKM. Seminggu yang lalu saya ikut pelatihan di Puncak terkait UMKM se-Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan realisasinya di tahun 2025
masyarakat yang sudah mendaftarkan dan mendapatkan NIB mudah-mudahan mendapatkan perhatian dari pemerintah yang sekarang agar bisa diberdayakan, baik itu bentuknya dana hibah ataupun dana yang diberikan oleh pemerintah kepada si pemohon, ataupun seperti halnya untuk peningkatan modal, ya Bu, karena kesempatan ini hanya satu kali untuk 5 tahun ke depan, ya. Sebanyak-banyaknya mangga, yang dapat enggak semua, ternyata tergantung kepada keberuntungan. Karena sekabupaten Bogor, bayangkan berapa UMKM yang harus bisa ditangani ataupun terrealisasi. Mudah-mudahan kita berupaya, kita berusaha daftarkan segera. Informasi yang kedua, mungkin Ibu Bapak hadirin sudah tahu, sebentar lagi tanggal 27 November untuk pemilihan pilkada dan gubernur serta bupati. Mudah-mudahan kegiatan tersebut sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah dilalui sampai dengan nanti pelaksanaan pemilu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan pilihan bukan menjadi suatu pendekatan. Perbedaan warna mari dijadikan anugerah. Ya, ada kuning, ada hijau, ada merah, ada putih. Jadikan kombinasi warna untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, untuk memperkuat kekuatan Islamnya. Ibu di sini juga berbeda dengan warna. Sampai ke rumah Haji Sodikin ke bawah itu mudah-mudahan dilanjutkan pengaspalan. Lalu di musola Arosa